Yo, balik lagi bersama gue Rai di Jebo TV. Kali ini gue mau thrifting di Pasar Baru, mencari jas nih. Temen gue nyari jas mau lulusan. Nah, dan gue sorry banget akhir-akhir ini gue nggak upload video guys, ya karena banyak urusan dan juga banyak masalah pribadi. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini berkembang. Biarin lah biar visual masuk juga. Masuk YouTube. Nah, ini temen gue lagi nyari jas nih. Jasnya ada yang harga 300, 150, 4,5 yang buat yang baru. Dua kemeja juga nih di sini. Yang kalau sering ke Pasar Baru sih tau lah. Wih, bener orang. Nyoba nih bang. Hey. Harganya pas ya, gak bisa digoyang ya. Iya nih. Nah ini abangan Euk di kampus nih. Besok minggu wisuda. Yeah. Iya deh. Udah pasti itu Coko Jazz Mr. Black. Udah si kupu-kupu nih guys. Ye, udah lama banget nih nggak ke sini. Di kamera nggak hitam ya, tapi kalau di sini hitam nih dengan efek cahaya. Ini buat pelayan nih. Pelayan, ada jas yang buat capan juga tuh. Lumayan sih nih. Keren. Ada celana juga nih, tartan nih, tartan cuy. Hari ini saya tidak belanja cuy, saya cuma mengantarkan senior saya yang mau wisuda karena tidak mempunyai jas. Bagus juga nih workpants ya. Disini ada batik ya. Iya pendek 90.000. Nah ini guys, nyari lagi di pojok nih. Nah, ini ada yang seharganya 150. Kargo cuy. Gohan nyari jas, gue duduk dulu. Ini tentara ya, tentara. Oh iya nih guys, kenapa gue kagak pernah ngupload ya, tadi gue lagi banyak urusan nih, jadi ya gak sempet gitu. Jadi gue sorry banget ya. Gue usahain sih kalau free gue bakal bikin video lagi gitu. Mau wisuda nih hari Minggu. Mantap mantap. Ini harganya salah pegoan deh.
kalau nggak salah ini di pojok-pojokan nih. Nah bang, itu lu dapat berapa? Ini? Ih, 5,5 ya. Oh murah nih. Bagus lagi. Berarti 12 ribu. Nah, sabi sama yang baru. Nah, sabi tuh mantap. 5,000 cuy. Cana-cana. Sini gue cuma ngeliat-ngeliat ya cuy. Udah lama gak ke pasar baru. Cuma mengantarkan seorang membeli jas. Anjas jadinya.